Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua murid. Saya Cikgu Aidal binti Mustafa dari SMK Puchong Utama 1. Cikgu harap semua murid telah bersedia untuk memulakan pelajaran kita. Pada hari ini, kita akan sama-sama mengkaji sebuah sajak bertajuk Sejadah Rindu dari antologi tingkatan 5, iaitu antologi Sejadah Rindu. Untuk sesi pembelajaran pada kali ini, kita akan mengkaji sajak ini secara menyeluruh, termasuklah maksud sajak, tema, persoalan, gaya bahasa, nilai dan pengajaran. Baiklah murid-murid, adakah kamu sudah bersedia? Mari kita mulakan pelajaran kita pada hari ini dengan mendengar dahulu deklamasi sajak Sejadah Rindu ini. Terkeduh aku di sejadah rindu, mengungkap kalimah syahdu. Bait bicara tersentuh kalbu, merekah keinsafan di hati yang beku. Mengenang dosaku yang dahulu, berbekal panca indera anugerah Tuhan, kupohon kembali nafas kehidupan. Dalam keterhadan dan keterbatasan insan, moga terbuka ruang keampunan sebelum saat aku dinisankan di masa yang kau tetapkan. Air mata menjadi saksi, keikhlasan menjadi bukti. Akhirnya aku sujud menghadap Ilahi di keheningan yang sepi. Lafaz taubat mengiringi nafas sebagian mengikuti. Hati ini luluh, jiwa yang kaku tersentuh. Ayat-ayat cinta disusun kuku di sejadah rindu yang lusuh. Kemaafan yang kupohon sungguh dari pencipta dalam gemuruh. Ungkapan doa pada Yang Esa, izinkan aku menjadi manusia yang taat sentiasa pada perintah Maha Kuasa, agar aku tidak lupa dunia ini hanya bersifat sementara. Baiklah murid-murid, kita telah pun mendengar deklamasi sajak tadi. Sebelum kita meneruskan pelajaran, terlebih dahulu kita perlu melihat apakah objektif pelajaran yang perlu kamu capai pada hari ini. Objektif yang pertama ialah pada akhir pelajaran, kamu telah dapat memahami maksud sajak secara menyeluruh. Yang kedua, kamu dapat menyatakan unsur-unsur sastra
yang terdapat dalam sajak-sajadah rindu. Dan objektif yang terakhir, kamu dapat menjawab soalan pemahaman. Tanpa membuang masa, kita akan memulakan pelajaran pada hari ini. Untuk memahami sajak ini dengan lebih jelas, adalah lebih baik sekiranya kita merungkaikan maksud sajak ini rangkap demi rangkap. Adakah kamu sudah bersedia, murid-murid? Mari kita lihat rangkap yang pertama. Dalam rangkap yang pertama, penyajak termenung di atas sajadah sambil mengungkapkan kalimah syahdu atau kalimah sedih sehingga menyentuh hatinya dan menjadikan dia menginsafi akan dosa-dosanya yang lalu. Seterusnya, kita lihat pula pada perenggan kedua. Dengan rasa rendah diri, penyajak memohon kepada Tuhan agar diberi keampunan sebelum penyajak meninggal dunia seperti yang telah ditetapkan oleh takdir Tuhan. Maksud bagi rangkap ketiga pula ialah dengan iringan air mata dan hati yang ikhlas sebagai bukti, penyajak sujud dan melafazkan taubat dalam keadaan yang sebak bercampur sedih dan dalam suasana yang hening, sunyi dan sepi. Manakala rangkap keempat bermaksud hati penyajak berasa sedih dan jiwanya tersentuh dengan ayat-ayat cinta kepada Tuhan yang disusun dengan rapi sewaktu memohon keampunan kepada Tuhan serta penyajak berasa amat gemuruh. Manakala maksud bagi rangkap yang terakhir ialah penyajak berdoa kepada Tuhan agar menerima dan mengizinkan dirinya menjadi manusia yang sentiasa taat akan perintah Tuhan. Dia juga sedar bahawa dunia ini hanyalah sementara. Baiklah, murid-murid, kita telah pun selesai mengkaji maksud sajak sajadah rindu ini rangkap demi rangkap. Sekarang, kita akan melihat pula apakah tema sajak ini. Sajak sajadah rindu ini bertemakan ketuhanan dan ketaatan kepada perintah agama. Huraian yang dapat kita buat ialah penyajak berasa insaf akan dosa-dosanya yang lalu. Justru penyajak memohon keampunan dengan bertaubat bersungguh-sungguh sebelum dia meninggal dunia. Penyajak bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi dosa-dosanya dan memohon agar Tuhan menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Hal ini demikian kerana penyajak telah insaf dan sedar bahawa dunia ini hanya bersifat sementara. Kita akan meneruskan perbincangan kita pada hari ini dengan mengkaji persoalan yang terdapat dalam sajak. Persoalan yang pertama ialah keinsafan atas dosa-dosa yang lalu yang masih menghantui kehidupannya. Huraiannya ialah penyajak berasa sedih dan menyesali dosa-dosanya. Lalu dia bertaubat kepada Tuhan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Persoalan yang kedua ialah pengharapan keampunan manusia kepada Tuhannya sebelum meninggal dunia. Huraiannya ialah
dengan menggunakan segala panca indera yang dikurniakan Tuhan, penyajak merayu agar Tuhan menunjukkan kepadanya jalan ke arah kebenaran. Biarpun akur tentang segala kekurangan dirinya yang ada sebagai manusia biasa. Apa yang diharapkan agar segala taubatnya diterima sebelum penyajak meninggal dunia? Taubat yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh pula merupakan persoalan yang turut kita temui dalam sajak sejadah rindu ini. Huraiannya ialah penyajak berasa sangat sedih dan jiwanya terkesan oleh perasaan insaf yang makin galak menguasai dirinya. Dia, penyajak, memuji-muji keagungan Tuhan di tikar sembahyang yang sudah lama ditinggalkan. Dalam keadaan gemetar, dia bertaubat bersungguh-sungguh dan memohon keampunan daripada Tuhan terhadap dosa-dosanya yang lalu. Baiklah, seterusnya kita beralih pula mengkaji aspek gaya bahasa. Terdapat beberapa bentuk gaya bahasa yang digunakan dalam sajak ini. Gaya bahasa yang pertama ialah inversi, iaitu pembalikan kata. Contohnya ialah ayat "Terkedu aku" yang terdapat dalam rangkap pertama baris keempat merupakan inversi. Sepatutnya ayat itu berbunyi "Aku terkedu". Contoh yang kedua pula dapat kita lihat pada rangkap keempat baris kelima, iaitu perkataan "Kemaafan kupohon sungguh". Ini juga kita katakan unsur inversi. Sepatutnya ayat ini berbunyi "Sungguh kemaafan yang kupohon". Gaya bahasa yang kedua pula ialah metafora. Sebagaimana yang telah semua murid maklum, metafora terdiri daripada dua patah perkataan, iaitu satu abstrak dan satu lagi konkret. Mari kita lihat contohnya agar kita dapat memahami unsur gaya bahasa metafora ini dengan lebih jelas. Contohnya dapat kita lihat pada rangkap pertama baris kedua, iaitu sejadah rindu. Perkataan sejadah merupakan unsur konkret kerana sejadah dapat dilihat dan dapat disentuh. Manakala perkataan rindu pula merupakan unsur abstrak kerana rindu itu sendiri tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh, tidak dapat dihidu mahupun dirasa. Contoh yang kedua, perkataan "merekah keinsafan" yang dapat kita lihat pada rangkap pertama dan baris keempat. Contoh yang terakhir pula pada rangkap kedua baris kedua, iaitu ayat "nafas kehidupan". Cikgu yakin murid-murid telah dapat membezakan yang manakah unsur konkret dan yang manakah pula unsur abstrak. Oleh itu, kita akan bergerak ke gaya bahasa seterusnya, iaitu responsi. Responsi dikenali juga sebagai pengulangan kata di tengah baris. Contohnya ialah pada rangkap ketiga baris pertama dan kedua yang berbunyi "air mata menjadi saksi, keikhlasan menjadi bukti". Perkataan "menjadi" yang diulang di tengah-tengah baris itu dikenali sebagai responsi. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan mengkaji nilai yang terdapat di dalam sajak ini.
Nilai yang pertama ialah nilai keinsafan. Bagaimanakah kita dapat menghuraikan nilai keinsafan ini? Huraian yang perlu kita berikan mestilah bersesuaian dengan sajak. Contohnya, penyajak insaf akan segala dosa dan kesilapan yang pernah dilakukannya dulu. Seterusnya, kita lihat pula nilai yang kedua, iaitu nilai rasional. Huraian untuk nilai rasional ini, contohnya, penyajak menyedari akan kesilapannya dan memohon keampunan dan bertaubat kepada Tuhan. Selain itu, penyajak juga rasional apabila dia menyedari bahawa dunia ini hanya bersifat sementara. Nilai yang terakhir yang akan kita kaji ialah nilai keikhlasan. Contohnya, penyajak berdoa dengan penuh keikhlasan sehingga mengalirkan air mata sebagai tanda dia benar-benar menginsafi dosanya. Nampaknya, kita telah tiba ke bahagian pengajaran. Mari kita lihat apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada sajak sejadah rindu ini. Ingat ya, murid-murid, setiap sajak, syair, cerpen, drama maupun novel yang kita pelajari adalah bertujuan untuk kita mendapatkan pengajaran daripada aspek komsas tadi. Pengajaran pertama berdasarkan sajak sejadah rindu ialah kita hendaklah segera insaf akan dosa dan kesalahan supaya kita tidak menjadi orang yang rugi di akhirat kelak. Pengajaran yang kedua pula, kita mestilah memohon kemaafan dengan penuh keikhlasan agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Tuhan. Manakala, pengajaran yang terakhir pula ialah kita haruslah sedar bahawa dunia hanya sementara supaya kita tidak terus melakukan dosa dalam kehidupan. Baiklah, murid-murid, kita akan melihat sedikit tentang latar masyarakat. Latar masyarakat yang dapat kita kaji berdasarkan sajak sejadah rindu ini ialah masyarakat yang menginsafi dosa-dosanya. Contohnya, dapat kita lihat menerusi sajak apabila penyajak menyatakan penyesalan terhadap dosa-dosanya dan ingin kembali ke jalan yang benar. Latar masyarakat yang kedua ialah masyarakat yang ikhlas. Contohnya, penyajak begitu ikhlas saat memohon keampunan kepada Tuhan sehingga penyajak mengalirkan air mata dan dia berasa gemuruh. Latar masyarakat yang terakhir yang terdapat dalam sajak sejadah rindu ini ialah masyarakat yang pernah melupakan penciptanya. Contohnya, penyajak telah lama meninggalkan sejadah dan tidak bersujud kepada Tuhan. Baiklah, murid-murid, kita telah pun selesai mengkaji semua aspek sastra yang terkandung dalam sajak sejadah rindu. Sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, cikgu ingin menguji sejauh mana kefahaman kamu tentang pelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini. Untuk itu, cikgu telah pun menyediakan beberapa soalan pengukuhan. Mari kita sama-sama melihat apakah kehendak soalan dan bagaimanakah cara untuk kita menjawab soalan-soalan tersebut. Soalan yang pertama, berdasarkan rangkap pertama, nyatakan sebab-sebab penyajak berasa insaf. Jawapan yang boleh murid-murid berikan ialah
Sebab-sebab penyajak berasa insaf ialah mengenang dosa yang pernah dilakukan sebelum ini. Contohnya, penyajak telah lama tidak bersujud kepada Tuhannya. Kita lihat pula soalan yang kedua. Soalan yang kedua merupakan soalan kebat. Justru, murid-murid tidak dapat mencari jawapan di dalam sajak. Sebaliknya, murid-murid perlu memikirkan sendiri jawapannya. Bumi yang mana tidak ditimpa hujan? Bermaksud, setiap manusia melakukan kesilapan dalam hidup. Soalannya berbunyi, pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang mendorong seseorang itu melakukan dosa dalam kehidupannya? Ingat, jawapannya tidak ada di dalam sajak. Jadi kita perlu memikirkan jawapannya. Jawapan yang perlu kita tulis ialah, pada pendapat saya, faktor-faktor yang mendorong seseorang itu melakukan dosa dalam kehidupannya ialah kerana kurang didikan agama. Guna penanda wacana untuk kita masuk ke isi seterusnya. Selain itu, mereka terpengaruh dengan rakan sebaya yang mengajak ke arah perkara yang negatif. Dan akhir sekali, mereka melakukan dosa kerana terdesak dalam kehidupan, selain tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Soalan seterusnya berbunyi, apakah doa yang dimohon oleh penyajak daripada Yang Maha Esa? Jawapan yang perlu kamu tulis ialah, doa yang dimohon oleh penyajak kepada Yang Maha Esa ialah, penyajak berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia seorang manusia yang taat. Selain itu, penyajak berharap agar dia tidak lupa bahawa hidup di dunia ini hanya sementara. Nampaknya soalan yang keempat juga merupakan soalan kibat kerana soalan ini meminta pendapat murid-murid. Soalannya berbunyi, pada pendapat anda, apakah cara-cara yang boleh dilakukan oleh mereka yang telah insaf dan bertaubat? Ingat murid-murid, jawapan yang perlu kita beri bagi soalan kebat mestilah jawapan yang logik dan menunjukkan kematangan. Jadi, jawapan kita, pada pendapat saya, cara-cara yang boleh dilakukan oleh mereka yang telah insaf dan bertaubat ialah belajar agama dengan guru-guru agama. Selain itu, mereka juga perlu mendapatkan nasihat daripada orang yang arif atau mereka yang berpengalaman. Seterusnya, mereka boleh bergaul dengan rakan yang positif serta menghadiri majlis-majlis ilmu di masjid. Kita sampai kepada soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir ini menghendaki kita menghuraikan tentang tema. Soalannya berbunyi, tema merupakan idea dasar dalam sesebuah karya. Huraikan tema yang terdapat dalam sajak tersebut. Sajak tersebut merujuk kepada sajak Sejadah Rindu yang telah pun kita kaji. Jadi, jawapan kita hendaklah bermula dengan, sajak ini bertemakan ketuhanan dan ketaatan kepada agama. Contohnya, penyajak insaf akan dosa-dosanya dan memohon keampunan kepada Tuhan. Selain itu, penyajak bertaubat
untuk tidak mengulangi dosanya dan memohon agar Tuhan menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Malah, penyajak turut berdoa agar segala dosanya akan diampunkan oleh Allah sebelum dia meninggal dunia. Ingat, murid-murid, apabila kita menjawab soalan pemahaman, kita perlu menjawab dalam bentuk perenggan. Tulis jawapan kamu dalam bentuk pemerenggan. Baiklah, dengan terjawabnya soalan pengukuhan tadi, maka tamatlah kelas kita pada hari ini. Cikgu berharap semua murid mendapat manfaat daripada pembelajaran hari ini dan cikgu doakan agar semua murid akan berjaya dan sentiasa cemerlang. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.